Ha, ni dia. Bila dah 6 series ni kan. Tenaga pun dah kurang lah. Ha, baru dah. Beria nampak. Okay. Tengah menggembur tanah. Ini bukan gembur tanah eh. Kita nak buat longkang keliling ni. Kita tak nak sejarah berulang kembali. Apa yang dikatakan sejarah, pokok ni dulu hampir mati. Dia tinggal dahan sebatang, lepas tu semua ranting-ranting je. Okay. Mungkin disebabkan lakukan air yang berlebihan. Jadi kita dah kurangkan. Setakat ni alhamdulillah dah berjaya, dia dah tumbuh balik ni. Jadi untuk mengekalkan dia punya prestasi, saya ambil alternatif tambahan buat longkang keliling ni. Longkang ni saya jangkakan besar jugalah, besar ni tempat ni. Ni sampai sini ya. Dan seukuran 1 meter panjang. Dalam ni ya. Tak ada 1 meter ni. Ni pendek ni, sini. Sampai sini je buat longkang. Maksudnya dari pangkal pokok. Yang saya maksudkan dia dari pangkal pokok. Okey, saya buat longkang tujuan kalau air tu basah, dia akan pergi ke longkang lah luar. Untara pokok nak besar. Okey. Kalau pokok ni dah besar, dah boleh independen, tak ada masalah. Macam pokok yang lain-lain tu kan, tu dah boleh independen. Kita dah boleh kurangkan air dia. Okey, jadi sekarang yang ni ada masalah tambahan. Nampak tak ni? Inilah satu faktor kedua juga yang menyebabkan dia kurang berapa subur, sebab ni akar tu belakang, akar pokok pisang. Jangan ingat pokok pisang kat situ, akar dia tak boleh sampai sini. Ini bukti dia. Okey, akar dia dah sampai sini. Ni lagi. Okey, tak tahu lagi berapa banyak akar dia dah sampai sini, sebab kita banyak memberikan baja sebelah sini. Okey, jadi buat masa ni kita buat sikit-sikit lah. Tak boleh nak sejarah berterusan, simpan tenaga juga. Okey, nak pakai skop, kita pakai pula cangkul. Macam tu lah kan. Jadi tanah-tanah di sini saya penuhkan ke atas. Ni akar pisang. Akar pisang ni akan menyerap lah segala zat-zat yang ada di sini. So macam mana nak mengatasi kedua-dua ni? Sini berbuah baja, sana pun berbuah baja. Kalau tidak, dia datang sini. Tu pisang dia. Pisang lipah. Pisang dia besar. Okey. Hari ini saya nak buat longkang. Tu jarak pisang. Tapi akar pisang tu sampai ke sini. Siapa tanam pisang dekat kebun, dekat dengan pokok durian, inilah. Boleh tanam, tapi kita kena kontrol tu je. Kontrol tak boleh. Pokok dia besar, akar dia memang besar. Kita akan jaga durian lah kan. Ni pisang tetap naik. Tapi durian pun kita akan jaga. Sebab kalau kita tak jaga, pisang akan ambil baja dia sebanyak-banyak menyedut. Jadi pisang tu cepat-cepat kita bagi dia baja. Jadi dia tak kacau baja sini. Ada yang tanya, pakai baja apa tu? Itulah dia, baja biji-biji. Baja tek kambing. Okey. Kotoran tapi kambing. Botol-botol ni adalah air baja juga ni. Ni air baja yang saya proses sendiri daripada tek kambing campur dengan NPK. So kita akan gunalah, tapi tidak sekerap menggunakan baja original tek kambing ni. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey. Ha, ni dia. Bila dah 6 series ni kan. Tenaga pun dah kurang lah. Baru dapat banyak tu je. Tapi boleh tahan juga penat dia. Ada tak ada, kena rehat. Tak boleh nak teruskan. Kebetulan hujan pun dah mula turun. Tak apa, kita buat setakat ni dulu. Nanti kita sambung lagi, insyaAllah. Okey. Tenaga kena simpan, tak boleh nak terus-terus. Bila dah okey, dah 6 series ni kena beringat. Okey, jumpa lagi.